Oke, sekarang ini kita ready untuk tes nih. So, kita akan tembak nih flame detector nih untuk testing, guys. Oke, guys, kini bertemu kembali kita di channel Twin Family, channel kita. So, oke, guys, pada hari yang mulia ini kita nak testing ini flame detector, guys. So, flame detector ini fungsi dia adalah untuk detect sekiranya ada berlaku kebakaran dekat site kita ataupun ada terjadi api kah. So, oke, guys. Ini antara equipment yang kita gunakan. Kita bahkan menggunakan ini laptop untuk tes ini. Dan juga ini, guys, kita akan teng-teng, kita akan tembak pakai ini, guys. Kita akan tembak flame ini pakai ini. So, stay tune, guys, kita akan connect dia. So, okay, guys, sekarang ini kita nak set up ini supply. Kita akan connect power 24 volt, guys. Kita menggunakan 24 volt. So, ini kita akan looping ini dulu. Okay, guys, loop terminal ni, loop ni adalah nombor 8 ke nombor 1, guys. Nanti saya tiba and then, guys, kita akan connect nih yang kabel nih RS nih connect ke laptop nanti, guys. Ini kalau kita nak buat bom pun boleh nih. Kita boleh belajar buat bom. Marai penusah, guys. Oke. Okay. Ini connection dia, guys. Kita dah connect semua ni. 24 volt. Dia punya loop. Dan juga RS cable untuk connection ke laptop. Oke, okay, guys. Kita akan on 24 volt. So, okay, guys, kita menggunakan power 24 volt dan current adalah 0.06 amp. So, ini, guys, connection kita sudah aktif lah. Di sini Anda boleh perhatikan lighting ni, blinking ni yang hijau ni. So, nanti kita akan testing menggunakan ni, guys. Kita akan trigger ini flame detector menggunakan ini. So, sebelum tu kita open dia punya application sini. Okay, guys, kita akan open ni. Connect, guys.
So, kita set up ya. Set up guys. Oke. Sekarang ini kita ready untuk tes nih. So, kita akan tembak nih flame detector nih untuk testing guys. So, oke guys. Sekarang ini flame ini sudah trigger. Bila ada trigger akan keluar tuh lighting warna merah. So, okay guys, dekat screen ini kita boleh perhatikan alarm keluar. So, okay guys, misi kita berjaya untuk tes ini flame detector. Kita sudah testing dan alarm dekat sini pun trigger. So, okay guys, inilah cara-cara kita untuk testing ini flame detector. Oke guys, ini saja video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kita, channel Twin Family. Nadai penusaha guys.